المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. محاسبة ialah perilaku menghitung dan memperelokkan diri yang terdapat dalam jiwa menurut kacamata agama. Ia juga bermaksud mendidik diri agar menyuburkan celaan batin yang boleh mencegah apa yang menjadi penghalang dalam perjalanan menuju kesucian hati, mahabbah, pengorbanan serta keikhlasan. Mengenai muhasabah, orang sufi mempunyai langkah yang mantap serta jihad yang terpuji. Mereka mengikuti metod dan hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah." Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Taala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqa'iq 'Anit Tasawuf karangan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab muhasabah, menghitung diri. Masih dalam pentakrifan definisi yang didatangkan oleh Syekh dan saya dah sebut dalam kuliah yang lepas berkenaan dengan dalil. Dalilnya ialah ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan juga perkataan yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaykum. Yang tu kita dah sebut dalam pertemuan hari itu berkenaan dengan muhasabah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Isa, dia kata ia muhasabah ni bermaksud mendidik diri agar menyuburkan celaan batin. Celaan ni datang dalam diri kita ataupun kita panggil dengan lawamah. An-nafsu lawamah, nafsu yang mencela diri kita sendiri. Bila kita cuai, bila kita tak beramal, bila kita tak melakukan taat pada Allah Ta'ala, maka dalam diri kita ada perasaan mencela diri sendiri. Macam kalau kita biasa diri kita selepas daripada sembahyang subuh mesti duduk baca wirid ataupun duduk baca apa, baca surah Al-Waqi'ah katakanlah, ataupun kalau pagi Jumaat duduk baca surah Al-Kahfi, tiba-tiba hari itu ada orang datang duduk sebelah kita, jadi bersembang pula kita dengan dia, panjang pula sembang sehinggalah naik matahari. Bila dah naik matahari, waktu tu waktu kita baliklah. Bila balik ke rumah, tak jadi dah nak baca surah-surah ni. Bila teringat, dia mari. Kadang-kadang celaan dalam diri kita. Itulah nak sembang lama sangat. Dah kau tak baca Quran. Tengok sekarang pukul berapa dah. Pukul 11 tak baca Quran lagi. Itu dipanggil menzahirkan ataupun melahirkan dalam diri kita ni celaan batin. Biada perasaan mencela diri kita sendiri. Bukan mencela orang lain, tasawuf ni. Dia ajar cela diri kita sendiri.
atas kekurangan yang kita buat ataupun dosa yang kita buat. Baik. Yang boleh mencegah apa yang menjadi penghalang dalam perjalanan menuju kesucian hati ataupun menuju mahabbah, kasih sayang, atau menuju pengorbanan, juga menuju kepada keikhlasan. Maka orang sufi ini mempunyai langkah yang mantap serta jiwa yang terpuji. Mereka mengikut metod yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam bermuhasabah. Kata Ibnu Athaillah, ij'al nafsaka kadabatik. Kata Ibnu Athaillah dalam bab muhasabah ni, dia kata, jadikanlah dirimu seperti kenderaan yang kau naiki. Macam orang dulu dia naik kuda, dia naik unta, ataupun kita hari ini naik motor, naik basikal, naik kereta. Kullama adalat, apabila kenderaan yang kau naiki itu membelok ataupun pergi ke arah kiri dan kanan lah, kalau kita tak pegang steering, enggak, dia pergi ke kanan ke kiri, kita tak pegang handle motor basikal, dia pergi ke kanan ke kiri ke tengah dan sebagainya. Kullama adalat anil tariq, apabila dia lari daripada jalan, maka darabtaha, maka engkau akan pukul dia. Ini gambaran orang dulu naik kuda, naik unta. Bila dia lari turun daripada jalan, engkau pukul dia. Maka bila kita pukul, dengan sebab kita pukul dia tadi, maka dia pun kembali semula. Faraja'at ilaiha. Maka dia balik semula ikut jalan yang sebenar pula. Begitulah nafsu kita ni. Kena main gitu dengan dia. Sebab kita ni orang bawah, orang ammarah. Orang yang masih liat lagi dalam nak melakukan taat pada Allah Ta'ala. Tak lekat lagi amal kita ni. Orang kata kadang-kadang lebih senang ajar haiwan daripada ajar diri kita. Haiwan, ayam kalau dia nak bertelur, mula-mula dia nak bertelur tu rata dia pergi kais. Habis segala pasu bunga dia kais. Tapi bila kita ajar dia suruh bertelur dalam reban, dia tahu, mari rasa nak bertelur, dia duduklah reban tu dia bertelur. Lepas tu dia keluar pula. Dia rasa nak bertelur pula, dia pergi duduk pula situ. Tu kadang-kadang haiwan lebih mudah kita ajar bandingkan nafsu kita. Nak suruh lekat zikir istighfar petang 100, pagi 100, payah. 40 hari dah. Tu lama ajar 40 hari tu, walidnya 40 hari tu lekat tabiat. Kenapa ulama suruh kita buat satu-satu amal 40 hari? Sebab dalam Quran pun banyak duk sebut 40 hari. Dalam hadis pun banyak sebut 40 hari. Jadi ulama kata 40 ni ada rahsia dia. Jadi ulama tasawuf ambil angka 40 tu untuk untuk dijadikan sebagai amalan yang dibuat secara istiqamah. Galibnya bila kita buat 40 hari, maka dia jadi tabiat. Bila kita tiap-tiap pagi ajar diri kita lepas sembahyang subuh, duduk dulu zikir. Jangan pergi ke mana-mana, duduk atas jadah. Jangan kalut nak bangun keluar, jangan kalut nak pergi ke mana, tak payahlah. Kalau nak kalut nak pergi makan pun ajar, biar dulu. Habiskan dulu istighfar 100, selawat 100, tahlil 100, ajar gitu. 40 hari. Roliknya, selepas 40 hari tu lekatlah rolik. Tapi tak lekat pun ada juga. Bila tak lekat tu lah, celahlah diri kita. Apa yang payuh sangat ni? Gitu ibarat dia. Cakap dengan diri kita sendiri, apa yang payuh sangat ni nak istighfar? 100 je pun, bukannya banyak. Ulama salaf dulu lebih daripada 100 istighfar. Pak istighfar dengan makna, dengan penghayatan. Kita hanya nak ajar lidah je istighfar. 100 pun payuh. Apa jenis manusia ni? Gitu. Macam kita bercakap dengan orang lah kalau kita marah pada orang. Gitu. Apa jenis manusia macam ni? Kita lah diri sendiri. Apa jenis hamba macam ni duduk atas muka dunia. Aku bagi nikmat malah buat ibadat, malah buat taat. Minta ampun untuk kebaikan diri sendiri pun malah. Tapi bercakap nak masuk syurga.
Tu dia pari, dia mari celah diri sendiri. Maka kita akan rasalah betapa diri kita ni banyak sangat tak betul, tak kena dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu banyak pula lah bahagian dianya. Bila nak muhasabah sebelum amal, selepas daripada amal, tu kena muhasabah berlaku. Bahkan kata Ibnu Athaillah, bahkan dia kata, kalaulah kita boleh jadikan, muhasabah kita ni umpama seperti pakaian yang kita pakai, kata Ibnu Athaillah. Setiap kali kita tengok pakaian kita kotor, kita ambil, kita basuh. Setiap kali kita tengok pakaian kita ni koyak, melubang, kita ambil, kita tampal, kita jahit supaya apa? Tak nampak koyak tadi. Begitulah ibaratnya kalau manusia ni boleh buat gitu dengan diri dia. Maka falakas sa'adah, kata Ibn Athaillah, maka orang ni orang yang akan memperolehi kebahagiaan, keberuntungan kalau dia boleh buat macam tu. Dia tengok ada cacat pada amal dia hari ni, dia istighfar. Tadi galik sangat duk tengok telefon, tertengok apa video-video yang tak sepatutnya kita jamu mata kita, istighfar kita. Tu ibarat tengok ada baju apa di baju kita kotor je. Kita ni kalau tengok di baju kita ada satu tumpukan kecil je, malu dah kita. Berasa malu lah nak pergi. Sebab apa? Baju kotor pula lah. Kena itu, kena ini dan sebagainya. Kena masuk tandas dulu, basuh, hilang. Ambil sabun, basuh kat sental dan sebagainya lah. Nak suruh hilang. Kalau tak hilang, berasa tak kena. Sental pula, nak pergi kenduri dah. Sental dalam bilik air. Mesti berkeduk pula bahagian tu. Berasa tak kena juga. Sebab apa jadi gitu? Sebab orang nak tengok zahir tu. Begitulah ibaratnya batin. Kalau kita tahu yang Allah Ta'ala duk tilik tiap-tiap masa hati kita, malu hati kita. Walau dalam keadaan kita duk buat ta'at pada Allah, tapi berserta dengan apa? Ta'at tersebut apa? Sifat yang tidak ikhlas pada Allah Ta'ala. Nah, tu hadis sahih tu. Apa? Diceritakan oleh baginda Nabi. Apa ada sahabat datang bertemu dengan Abu Hurairah, minta Abu Hurairah cerita satu hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah. Maka kata Abu Hurairah, Nabi pernah sebut apa satu keadaan yang akan berlaku di hari akhirat nanti, ialah seorang lelaki akan dihitung, dihisab oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya kepada dia, nikmat yang aku bagi pada engkau, aku bagi gini nikmat. Satu keadaan orang yang syahid, yang gugur syahid pada jalan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala dah kurniakan nikmat pada dia. Ya, dia mengaku, kau bagi nikmat pada aku, permudahkan aku untuk pergi berjihad. Ada kewangan untuk berjihad, ada kenderaan untuk berjihad. Maka aku gunakan nikmat yang kau bagi itu untuk berjihad pada jalan kau. Sehinggalah ustushida, sehinggalah aku syahid pada jalan engkau. Apa jawab Tuhan? Kadzab, engkau berdusta. Engkau pergi masuk ke medan jihad tu bukan kau nak berjihad menegakkan menegakkan agama Allah, tapi engkau buat tu untuk engkau dikenal sebagai seorang yang berani, sebagai orang yang ke depan dalam memperjuangkan agama. Itu tujuan engkau. Maka dalam hadis itu Nabi cerita, diheret lelaki ini dengan muka dan dihumban dalam neraka. Itu satu. Yang kedua, orang mengaji macam kita. Allah Ta'ala beritahu pada dia, nikmat kau mengaku tak nikmat yang aku bagi pada kau. Nikmat apa kalau jenis orang mengaji? Nikmat cerdik. Orang yang mengaji, orang yang bercakap sedar ni, maknanya dia orang cerdik. Otak liga, otak ingat banding kita. Kita 10 kali sebut, tak ingat lagi kita. Orang yang cerdik ni, yang cakap sedap, tak payah tengok buku, tak payah tengok kitab, dia bercakap fakta ada dalam kepala, hukum hakam dalam kepala. Ni orang bijak. Siapa bagi nikmat tu? Allah Ta'ala yang bagi nikmat kepada dia. Mengaku tak nikmat tu aku bagi pada engkau? Ya. Lepas tu mengguna buat apa nikmat yang aku bagi pada engkau tu? Maka dia kata, aku belajar ilmu, aku baca Quran, kemudian aku mengajar orang pula. Ilmu tadi, Quran tadi aku mengajar kerana engkau wahai Allah. Maka kata Allah, kadzab, kau berdusta. Mu mengaji, mu baca Quran, mu mengajar orang, liyuqalu alim,
supaya orang kata engkau adalah orang alim. Waqad qila, dan engkau dah disebut atas dunia dulu. Orang dah panggil dah engkau si fulan ni orang alim. Orang dah panggil engkau ni dengan tuan guru, orang dah panggil engkau dengan syekh, orang dah panggil engkau dengan gelaran apa? Ustaz, orang dah panggil dengan gelaran itu ini dan sebagainya. Oh ini qari. Qari Malaysia, qari antarabangsa. Contoh ni tuan-tuan eh. Satgi tuan-tuan duk tengok orang mana pula ni. Contoh, maka engkau dah dapat habuan tersebut di akhirat, kata Allah Ta'ala, heret orang ni bubuh di dalam neraka. Tu dalam amal tu tuan-tuan, duduk dalam amal. So orang yang ada rasa muhasabah ni, walaupun dia duduk dalam amal, bukan duduk dalam salah je, duduk dalam amal. Walaupun dia duduk dalam amal, dia solat kerana apa? Dia bercakap tentang agama kerana apa? Hari ni kan orang apa, orang duduk bercakap dalam apa, dalam medsos kan, dalam media. Tu tujuan apa? Beritahu orang ni tak betul, orang ni salah, orang ni yang mubtadi, orang ni sesat dan sebagainya. Tu tujuan apa? Kita tak menghukum orang. Semua nak cerita kalau kita menulis, kalau kita bagi pandangan, apa tujuan? Adakah tujuan kita nak menggahirkan kebenaran, nak menegur kebenaran, nak menegur kesalahan yang orang buat, kita nak menyatakan kebenaran, ataupun kita nak tunjuk kita jago, ataupun kita nak suruh orang tahu kita orang yang berilmu, ataupun tujuan lain? Itu muhasabah dipanggil. Sebab tu orang yang nak apa, orang yang ada dalam diri dia kerisauan, maka dia berhati-hati dalam dia nak menulis ataupun dia nak menyatakan pandangan dia. Risau takut ni. Takut dia menulis nampak macam apa? Macam nak menzahirkan kebenaran. Tapi padahal kita nak orang sanjung kita, angkat kita. Ni baru betul ilmuwan. Tengok apa? Bercakap dengan Quran dan hadis di mulut dia. Quran dan hadis cair di mulut dia. Tak payah buka Quran, tak payah buka hadis. Sikit cakap Quran, sikit-sikit cakap hadis. Ni baru ilmuwan. Ni apa cerita karut-marut ke? Tujuan apa? Tu boleh jadi yang cerita Quran dan hadis tu ikhlas. Semua saya sebut contoh. Risau orang yang apa? Orang yang ada dalam diri dia rasa takut dan bimbang, maka dia akan muhasabah diri dia. Dia menulis sikit, tengok ada orang like, ada orang share. Risau dah dia. Sebab apa? Sebab dia takut datang dalam diri dia sifat yang tidak ikhlas. Nak kepada orang puji, orang sebut, apatah lagi orang sokong. Saya sokong tulisan ustaz. Saya suka. Saya setuju tulisan doktor dan sebagainya. Mula. Dalam jiwa kita pun mula keluar. Berbunga-bunga dan sebagainya lagi. Ini muhasabah perlu. Tengok balik, rupa-rupanya aku tak ikhlas dalam menulis tadi. Nak tengok berapa ramai orang like rupanya. Nak tengok berapa ramai orang share rupanya. Nak tengok berapa ramai orang setuju. Tu yang bila mana orang tak setuju, panah telinga lalu itu. Rupa-rupanya tu tujuan, bukan nak menzahirkan kebenaran sangat. Kalau betul nak menzahirkan kebenaran, kebenaran ni dia tak akan jatuh dan tak akan hilang dengan orang caci cela kita. Kebenaran tetap kebenaran. Walaupun semua orang menolak kebenaran tadi, dia tetap kebenaran yang benar. Tapi sebab kita nak beritahu kita, kita nak zahirkan kita, maka bila orang jatuhkan kita, berasa lalu kita, berasa kita dihina, berasa kita diletak di tempat yang tak layak dan sebagainya lah. Itu baru kita tahu, rupa-rupanya aku tak ikhlas dalam menulis tadi, dalam menyatakan pandangan dan sebagainya. Itu penting muhasabah. Begitulah dalam keadaan kita beramal ibadat nak menuju kepada Allah Ta'ala, kena perhati tiap-tiap masa. Supaya apa? Supaya ibadat yang kita buat tu betul-betul dalam keadaan ikhlas. Kisah banyaklah. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni disebutkan dalam kitab apa? Siyaru Alamin Nubala. Dalam kitab Siyaru Alamin Nubala cerita tentang kisah Umar bin Abdul Aziz. Kalau tak sebut sumber kan, tuan-tuan kata cerita karut-marut pula. Ambil mana ustaz ni cerita pengelipu lara? Dia ada satu web. Cerita dongeng apa pula hari ni, Tok Guru? Kau ada orang duduk share hari ni saya tengok. Dia ada satu muka buku
Ya orang buat cerita dongeng apa pula hari ni Tok Guru. Saya nukilkan kisah ni daripada Siar Alamin Nubala. Diceritakan apa? Diceritakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni keturunan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kelima, digelar sebagai khalifah yang kelima yang adil. Umar bin Abdul Aziz ini disebut syadidul muhasabah. Orang yang sangat-sangat bermuhasabah dengan diri dia. Maknanya orang yang sangat memerhatikan diri dia, Umar ni. Lepas tu, bila dia banyak memuhasabah diri dia, maka dia jadi orang yang qalilul kalam. Sikit bercakap. Sedikit dalam keadaan apa, sedikit dia bercakap. Maka, bila orang tanya dia, jadi keadaan demikian, maka dia kata, yang meneguh aku, yang meneguh aku daripada banyak bercakap ni sebab apa? Dia kata, makhafatal mubahah. Takut, risau, bimbang nak bermegah-megah dengan bercakap. Nak bermegah-megah dengan perkataan dan percakapan. Orang munafik kan gitu, Allah Ta'ala cerita. Yu'jibuka qawluhu. Kamu tajuk dengan dia bercakap. Masya Allah, dia bercakap. Nas butir-butir keluar daripada mulut dia. Masya Allah, Quran seolah-olah macam masak dalam diri dia. Petik je ayat mana, surah mana, duduk di mana, muka surat berapa, atas, bawah, tengah. Dia boleh cerita. Petik je hadis. Hadis ni sekian-sekian. Perawinya sekian-sekian. Nak tahu tentang perawi, dia boleh cerita tentang perawi. Nak tahu matan, dia boleh baca matan. Dia boleh cerita tahap hadis ni, tahap mana pula. Hebatnya. Kadang-kadang, apa yang keluar itu, boleh jadi bukan atas jalan ikhlas. Tapi atas jalan, mubahah. Nak bermegah-megah, nak berbangga, nak angkat diri. Ini yang Umar bin Abdul Aziz dalam kitab Syiarul Alamin Nubalat menceritakan kenapa dia jadi orang yang banyak diam. Sebab dia kata, makhafatal mubahah. Aku risau. Takut-takut aku bercakap dalam keadaan aku nak cari benda lain. Bukan nak menyampaikan kebenaran pun. Orang mengajar bahaya. Orang mengajar. Tuan-tuan kadang-kadang lebih ikhlas lagi duduk dengar je. Orang yang mengajar ni kadang-kadang nampak semangat. Semangat tu mari ikut mana tu? Mari sebab nak menzahirkan kebenaran ke? Ataupun mari kerana nak tengok, nak akak diri kita. Tengok, aku bercakap kan sedap. Aku bercakap kan lain. Ada hujah, Quran, hadis, kata-kata ulama, cerita para ulama, dipetik daripada kisah mana-mana. Tu dalam diri kita je tahu. So, kita dah tak ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Dalam menyampaikan kebenaran. Orang nampak kita ikhlas, Oh, sedap ceramah malam ni. Sedap ceramah umum pada malam ni. Tajuk sekian-sekian. Kita balik apa? Kita orang mendengar balik cerita. Oh, kita dengar dia cerita. Dia baca doa rasa sebab nak menangis. Kita dengar. Ada yang jenis baca doa sedap kan? Baca doa sedap. Kita pun rasa menangis dalam majlis tersebut. Sebab apa? Hibanya muhasabah yang dibaca dalam doa tadi. Kita yang dengar tu rasa kagum. Dia yang berdoa tu boleh jadi tidak ikhlas pada Allah. Orang yang apa? Ada perangai muhasabah ni, dia tengok balik diri dia. Orang menangis tentang apa? Bila kita bermuhasabah, rupa-rupanya kita yang berdoa tu tak menangis pun, buat-buat menangis je. Macam apa? Macam satu tazkirah pendek yang apa? Yang pernah saya dengar. Yang pernah saya dengar disebut oleh Ustaz Adi Hidayat. Adi Hidayat Indonesia. Yang hebat ingatan dia, Quran dan hadis dia hebat. Bukan Quran dan hadis sajalah, bahkan kitab-kitab lain pun dia boleh ingat muka surat dan barisnya. Antara yang dia pernah sebut ialah kisah yang pernah berlaku kepada Hasan Basri. Hasan Basri ini saat dia bercakap, bila disebut Alhamdulillah, sebut Alhamdulillah je, jiwa dia dah mari rasa. Rasa apa? Rasa tak kena dengan diri sendiri. Sebab apa? Sebab mulut dia sebut Alhamdulillah. Tapi, dalam diri dia nak orang puji kita. Mulut dia kata, segala puji hak milik Allah. Bila sebut segala puji, tak segala empat jenis puji tu lah. Puji Allah pada Allah, puji Allah pada makhluk, puji makhluk pada Allah, puji makhluk pada makhluk. Empat jenis puji tu.
Semua hak milik Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Masuklah uji makhluk pada makhluk. Kita kata hak Allah, sebab apa? Kita tak layak pun terima puji. Sebab apa? Yang keluar di mulut kita tu semuanya taufik daripada Allah. Mulut kata alhamdulillah. Tapi dalam hati duk nak orang puji kita, sukanya orang puji kita. Maka saat tu jiwa dia rasa tak sedap dah. Apa tu saat dia sebut ittaqullah, bertakwalah pada Allah Taala, mari rasa tak sedap pula dalam diri dia. Ini orang muhasabah. Duk sebut ittaqullah, tuan-tuan khatib hari Jumaat tiap-tiap minggu dia sebut ittaqullah, ittaqullah. Setara mana dia dengan takwa? Jangan tuan-tuan pergi tengok pula ustaz mana khutbah hari Jumaat ni, ustaz ni setara mana takwa? Jangan gitulah. Bukan kita nak hukum orang, nak tengok diri kita. Yang kita dah sebut ittaqullah, ittaqullah tu setara mana kita bertakwa tu? Suruh orang bertakwa pada Allah, takutlah pada Allah, carilah jalan apa untuk mendindingkan diri kita daripada seksaan Allah Taala. Kitanya setara mana? Waktu duduk di depan orang, ya, orang tengok masya Allah waraknya ustaz ni. Dengan apa? Dengan serba-serbi boleh apa? Tak ada nak cari salah tak bertemulah. Sempurnanya ibaratnya duduk di depan orang. Balik di rumah tanya bini dia, masya Allah, suami saya ni gak, dia kata gitu gini. Bukan suruh tuan-tuan pergi cari, cuma nak beritahu duduk di dalam kita dah kenal diri kita, masya Allah. Ashabul peman lah supaya kita duduk depan orang tak ada sembahyang sunat tak buat. Orang tak buat sembahyang sunat dia marah. Kenapa tuan-tuan malas main sunat? Dia semayang di rumah, dia tak semayang sunat. Tu, duduk depan orang, masya Allah, suruh semua orang semayang sunat. Jemaah yang dengar, baguslah ustaz ni, boleh jadi dia semayang sunat semua aku. Orang pun jadi nak tiru sebab apa? Sebab tengok pada dia bercakap tu, macam dia beramal sungguh. Di rumah lah. Semayang fardu saja, sunat tak ada. Tu siapa tahu? Dia kita tahu. Kalau kita tak muhasabah, jawab dia, kita tak berasa salah tu. Kita tak berasa salah, kita cerita pada orang dalam keadaan kita biar diri kita tak buat pun benda-benda tersebut. Apatah lagi kita cerita pada orang supaya tinggal dosa, kita duduk dalam keadaan bergelumang dengan dosa. Ini muhasabah. Nak menuju pada Allah Ta'ala ni, salah satu daripada benda yang perlu ada, syarat yang perlu ada ialah kena ada muhasabah diri. Tengok tiap-tiap masa diri kita. Abu'l-Abbas al-Mursi, dia kata, waktu yang ada pada seorang hamba ni, empat. Dia tak akan lari daripada empat ni. Maknanya, dalam sehari semalam, kita duduk dalam empat waktu ni. Satu, dia kata, boleh jadi kita duduk dalam waktu diberi nikmat oleh Allah. Boleh jadi juga Allah Ta'ala kita duduk, letak kita ni dalam ujian daripada Allah. Baliyah dia kata. An-ni'matu kemudian al-baliyah yang kedua. Boleh jadi Allah Ta'ala letak kita yang ketiga duduk dalam ta'ah. Dan boleh jadi juga Allah Ta'ala letak kita dalam waktu maksiat. Empat waktu. Tak ada yang kelima, kata Abu'l-Abbas al-Mursi. Yang kelima tak ada. Maka kata dia, setiap jenis waktu yang Allah Ta'ala bagi kepada seorang hamba ni, sebenarnya dia boleh jadikan sebagai saham untuk dia mengabdikan diri pada Allah. Andai Allah Ta'ala berikan kepada kita waktu pada masa itu, duduk dalam ta'at. Maka dia kata, fasabiluhu syuhudul minnah minallah. Saat waktu Allah Ta'ala bagi pada kita sekarang ni, Allah Ta'ala bagi pada kita semua ni duduk dalam keadaan apa ni? Buat ta'ah ni. Duduk dalam ta'ah ni. Duduk di masjid ni. Nak buat apa ni duduk di masjid? Nampak duduk saja ni. Tak ada bercakap apa pun. Duduk nyandar je nampak ni. Ibadah ni. Ibadah ni. Pahala sedang dicatat ni. Sedang diberi pada kita pahala ni. Sebab apa ni? Diberi pahala besar pada kita ni. Sebab duduk tunggu nak sembahyang isyak. Bukan setakat duduk tunggu sembahyang isyak tu pahala lain dah. Pahala dengar pula. Duduk dalam keadaan mendengar pula kita, pahala lain pula Allah Ta'ala bagi. Lepas tu, kita duduk ni sebab apa dia duduk sini ni? Sebab nak duduk dengan orang-orang soleh ni. Ni tuan-tuan orang-orang soleh semua. Tak nak kita berkumpul dengan orang yang tak soleh. Bimbang takut kita jadi orang yang tak soleh pula. Sebab manjalasa janasa. Galiknya bila kita duduk sekali, kita akan ambil sikit sebanyak akhlak yang ada pada orang tadi. So kita duduk dengan orang soleh ni, tujuan nak suruh kita pun jadi orang soleh juga.
Tiga dah. Kalau niat tiga ni pun cukup dah. Lepas tambah dengan etika pula. Pak niat. Pak niat, pak pahala berbeza-beza. Lepas tu kita duduk sepanjang ni. Siapa masuk waktu isyak? Masuk isyak kita semayang sunat, semayang isyak dan sebagainya. Duduk dalam ta'at. Pada masa tu, kita tengok semua sekali itu adalah minnah daripada Allah. Anugerah Tuhan. Semua tu anugerah. Tilik situ Allah Ta'ala berlaku. Tak ada itu. Tak ada lakunya aku ke mana lagi. Dah kita tengok situ. Semua anugerah daripada Allah. Minnah minallah. Anugerah daripada Allah. Allah anugerah kita rasa nak duduk dalam masjid. Oh, bergelisah duduk dalam masjid ni. Bukan senang nak duduk dalam masjid ni. Berapa minit? 40 minit? 45 minit? Ataupun pukul 9, sejam lah katakanlah. Siapa ke isyak habis mayang isyak. Sejam lah. Susah nak duduk sejam ni. Seminit pun susah dah duduk dalam masjid ni. Kalau boleh nak semayang cepat-cepat kalau boleh. Nak semayang cepat-cepat, lepas tu nak keluar. Ha, lepas tu pergi duduk lain tak apa, lama-lama. Duduk kedai lama, tak apa. Duduk buah lama, tak apa. Duduk tempat bermain lama pun tak apa. Sebab apa? Nafsu setuju belakang tu. Nafsu setuju belakang tu. Duduk kedai kopi, buah lama, nafsu setuju. Duduk bermain di padang lama-lama, nafsu setuju. Tapi duduk masjid, nafsu tak setuju. Ha, tu dia, bubuh cili bawah punggung. Ha, berasa panah. Berasa panah, tak boleh duduk. Dia kata, ha, ustaz ni asyik duduk hentam kita. Ya. Tidak hentam kita. Hentam belakang. Ha, nak suruh rasa belakang. Ha, yang bercakap pun nak suruh rasa juga. Ha, biar kita boleh tengok semua yang ada saat kita sedang buat ibadah ni, minnah daripada Allah. Bila kita tengok minnah daripada Allah, mulut dia keluar, hati dia keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak puji siapa lagi? Tuhan taufik ni. Kalau tidak kerana Tuhan taufik, tak boleh buat itu. Nak bergerak sikit pun tak boleh. Nak buat ta'at pada Allah. Tetapi Allah Ta'ala mudah-mudah-mudahkan kita untuk buat. Pujilah Tuhan. Alhamdulillah. Tak keluar mulut pun tak apa dalam hati. Puji, segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala letak kita dalam ta'at. Atas satu keadaan. Boleh jadi juga satu masa nanti Allah Ta'ala letak kita dalam maksiat. Ha, boleh jadi terjatuh. Galik lepas main isyak tengok cerita. Cerita apa sekarang ni tuan-tuan? Tak ada tajuk cerita dia. Saya pun lama dah tak tengok TV. Ha, tajuk apa tak tahu cerita sekarang ni. Ha, kalau hari tu cerita apa? Jangan menangis cinta lah apa tuan-tuan. Ha, tak tahulah cerita apa. Cuma tak tengok pun. Tengok tajuk itu lah. Cuma nak beritahunya, bila dah duduk atas kursi, teman orang rumah tengok, ni yang mula-mula, okey dah. Tujuan dia kesian tengok bini kita duduk tengok cerita seorang-seorang. Kita pun duduk, teman dia. Tujuannya ialah nak menemani dia je supaya dia rasa kebersamaan dengan kita. Dalam rumah tangga, akrab lah. Dia pun boleh bersembang. Kenapa orang buat gini pada cinta ni? Tuan-tuan tahu ke cinta? Cinta ni budak yang lahir tak ada kaki. Asalnya ayah dia sendiri pun tak nak, tak terima dia. Lepas tu nenek dia pun tak terima. Saya tengok juga cerita ni. Baik, semua nak sebutnya ialah kita ni ambil jalan nak teman dia lah. Adalah juga orang buah dengan dia. Dia bila dia cerita gitu, kita pun jawab sepatut. Dia pun rasa seronok. Sebab apa? Ada orang teman. Tapi kita dalam ralik-ralik gitu, lalu kot skrin TV yang tak pakai tudung pun ralik-ralik kita tengok. Bijak nafsu ni dia main dengan kita. Mari letak depan TV kita yang tak pakai tudung. Galik-galik kita tengok. Pakai baju ketat pula. Galik-galik kita tengok. Lawa juga. Dalam diri lah nak sebut depan bini. Tak berani. Walaupun tak keluar dia daripada TV. Tapi tak berani lah sebab ada mem di sebelah. Dalam hati dia kata, lawa juga orang muda ni. Ralik pula kita. Kita pun tenung tak berkelip lah kita. Bini tanya pun tak dengar dah. Tu waktu tu waktu maksiat dipanggil. Lepas tu bila duduk dalam waktu maksiat ni, istighfar wa taubah. Ingat. Ralik. Mari tersedar. Mari tengok. Astaghfirullah. Tak keluar mulut tak apa. Tak keluar mulut tak apa. Mari dalam hati astaghfirullah. Bangkit gidah pun ambil air. Bangkit gidah pun ambil air. Tak ada dah babat tu, kita mari duduk adik teman balik. Contoh ni tuan-tuan ni, contoh. Tu bila kita tahu kita duduk dalam maksiat, istighfar dan taubat.
Istighfar dan patah balik semula pada Allah. Astaghfirullah. Saya naik atas sekejap lah. Naik atas sekejap. Sebab apa? Sebab tak nak tengok. Sebab tak nak dah tu tengok benda-benda yang apa? Yang ada unsur-unsur begitu, begini dan sebagainya. Sekejap lagi saya turun pula. Pada tak turun dah, tidur tu. Cuma nak beritahunya, bila kita sedar diri kita duduk dalam dosa maksiat, istighfar. Ambil tasbih, istighfar 100 kali ke, 200 kali ke, 300 kali ke. Ulama ni paling sedikit, 300 istighfar. Sari-sari. Paling sedikit, di kalangan banyak gitu. 300 sehari semalam. Kita, kita 3 kali. Agak tu imam istighfar 3 kali, kita istighfar 3 kali. Tu pun kalau kita tak galik, kalau galik ambil telefon dulu, galik dengan telefon lah, tengok WhatsApp dulu. Baik. Satu, yang kedua. Yang ketiga, andai waktu yang Allah Ta'ala letak kita tu ialah waktu kita duduk dalam nikmat. Nikmat sihat kan ni? Sihat tubuh badan, duit pun cukup, tak kena mikir siang malam nak cari duit mana, nak bagi makan pada anak bini. Kita tak kena susah mikir pasal duit, pasal perbelanjaan, boleh mari masjid. Orang kadang-kadang tak boleh mari masjid sebab dia mikir tu, nak kena meniaga sampai ke malam. Sebab apa? Anak tengah membesar, anak nak masuk universiti, terpaksa tak ada jalan dah, dia kata. Saya ni hanya ada kepakaran dalam meniaga, air cendol saja contoh. Oh, dia sedang buat kebajikan tu. Untuk anak dia nanti nak belajar ni, supaya jadi anak yang tak meminta-minta. Kebajikan lah tu dia sedang buat tu. Semayang tinggal tak? Tak tinggal. Alhamdulillah dah tu. Lepas tu, mengaji. Slow-slow lah ajak dia mengaji. Lepas tu, mengaji sekarang ni. Tak semestinya mari masjid dah. Mengaji sekarang ni online boleh. Mengadak YouTube boleh. Bukan apa? Mengadak YouTube. Satu pengajian pun ada dalam YouTube sekarang ni. Nak berkitab kau tak nak berkitab kau boleh belakang. Tak apalah. Dengan YouTube dulu tak apalah. Lama-lama kita ajak mari, kita pergi jumpa, boleh dah saya pergi. Sebab apa? Anak besar-besar dah, kita pun tak meniaga mana dah. Gitu. Dia dah buat taat tu, kita dah celur orang meniaga pula itu. Perangai kita. Tak comel perangai kita. Cuma nak sebutnya ialah, kalau duduk dalam keadaan ni, syukur. Ni Allah Ta'ala bagi sihat, syukur. Allah Ta'ala bagi apa? Kita cukup, tak kena mikir bab harta benda dan sebagainya, syukur. Satu lagi yang keempat, kata Abu Abbas Al-Mursi, boleh jadi Allah Ta'ala letak kita duduk dalam keadaan diuji. Bila diuji dengan apa? Dengan macam-macam ujian, tak sehat, anak-anak tak dengar kata, contoh. Bini pun degil, contoh. Kita orang kaki masjid dah, bini boleh orang degil. Itulah salah kita lah tu, kau salah siapa? Salah kita. Kita orang kaki masjid boleh bini degil. Salah siapa? Salah bini. Salah kita lah. Salah bini apa? No, salah kita lah. Agar musuh kita cari kita. Kita apa? Kita fikir dulu kan? Orang lelaki nak ambil perempuan fikir 3 bulan. Orang perempuan nak ambil lelaki fikir 6 bulan. Tak fikir dah. Tengok semak ya lalu dah. Agama suruh fikir. Pergi tanya-tanya orang dulu. Jangan tanya tuan dia, mu ni panah barang ke tak? Tak panah barang lah tanya dia. Waktu dia mari mengadak ayah kita, memang tak panah barang dia. Pijak semut pun tak mati. Tanya kawan-kawan dia tu. Ambil masa 6 bulan tanya, laki ni macam mana, macam mana, macam mana? Oh, tahu dah perangai dia jenis panah barang. Jenis sepak orang, jenis kerajaan orang, jenis tampau orang. Tak payah. Nak juga, salah kita dan nak juga. Itu agama. Siapa peringkat saya sebut dah? Dibenar oleh agama. Ijmak mengharuskan orang tu bercerita tentang si fulan bin si fulan ni. Agama benar. Agama izinkan. Tak jadi mengumpat. Sebutlah nama dia. Siapa ni? Ni Zaid. Zaid ni, perangai dia gini, 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 gini. Senarai 10, 20, 30. Perangai tak baik dia. Boleh. Jadi mengumpat tak? Tak jadi mengumpat. Ijmak ulama. Tak jadi mengumpat. Tu nak beritahu agama jaganya hubungan kekeluargaan yang nak dibina. Siapa ke tahap tu? Kita tak peduli tengok semak ya lalu. Tengok naik kereta GT Army ya lalu dah. Tengok perempuan oh cantik, lawa, licin muka. Ya selalu dah padahal dia pakai topeng. Kena tipu. Cuma nak beritahunya ialah andai kita duduk dalam diuji oleh Allah. Kita orang soleh dah, istikharah dah, mikir dah.
luang apa peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita mikir dah sebelum nak ambil dia jadi bini. Nampak berat hati kita nak ambil juga dia. Boleh-boleh tengok-tengok dia jenis orang degil, orang tak semayang, orang tak dengar kata. Nasihat sepatah dia jawab 10 patah. Redha. Payuh tapi. Sebut senang. Redha. Redha dengan qadar Tuhan. Ha, tu ketentuan dia azali lagi pada kita. Redha. Selagi mana boleh redha, redha. Ha, redha patu takkan nak apa? Takkan kita tak boleh redha dengan Tuhan. Redha siapa boleh redha? Redha ada di kita terima dengan qadha, sabar dengan apa yang Allah Taala takdirkan pada kita. Semua tu dah di surat tu. Saat kita duduk dalam perut mak kita masuk bulan keempat, tiup ruh antara benda yang Allah Taala tentukan pada kita ialah rezeki jodoh kita. Semua Tuhan dah tentukan dah. Kita jadi orang soleh sebab apa? Harapnya jadi orang apa dapat yang soleh juga. Dah Allah Taala tentukan anak-anak kita. Contohnya, apa? Jadi orang yang tak ikut syariat agama. Macam orang duk kutuk apa? Prof Cina yang konvert Muslim tu. Anak dia kan apa? Artis. Orang duk kutuk ni sebab apa? Tak ada seorang ayah yang nak anak dia jadi tak baik. Ayah kok mana? Ayah yang berakal, yang waras ni, yang ada agama ni, kok mana mesti dia nak anak dia jadi baik, jadi orang soleh, orang berguna. Tapi hidayah ni milik Allah. Allah Ta'ala boleh jadikan orang yang hadirnya, lahirnya daripada orang soleh, tapi tak soleh. Itu ujian lah bagi dia. So, bila kita duduk dalam keadaan demikian, maka redha dengan qadar. Tapi payuh lah. Cerita bab sabar ni, depan nanti dia ceritalah apa itu redha, apa itu sabar, dengan qadar dan qadar Allah Ta'ala. Baik. Itu pak situasi tu. Kita duduk dalam mana-mana situasi, biar jadi jalan untuk ubudiah kita pada Allah. Biar jadi jalan untuk kita kutip pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 minit. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya. Orang yang pintar, orang yang bijak ialah ni pintar pada agama. Bijak pada agama ni ialah yang menghitung dirinya serta beramal untuk hari selepas kematian. Ini orang bijak pada agama. Orang bijak pada dunia boleh jadi orang yang grad universiti. Ukuran kita, orang yang ada bergulung-gulung ijazah, orang yang ada segulung tak sama dengan orang yang ada tiga gulung. Itu dunia buat hukum gitu. Dunia buat formula sifir gitu. Agama dah, agama kata orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang sentiasa tengok diri dia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar ni waktu dia jadi khalifah. Ni dalam kitab Manaqib Umar. Dalam kitab Manaqib Umar oleh Ibnu Qayyim. Umar ni waktu dia jadi khalifah, maka datang seorang lelaki nak mengadu kepada dia tentang kezaliman. Masa tu Umar tengah sibuk. Maka dia pun kata, mu ni waktu khalifah tak sibuk, mu tinggal aja khalifah. Tapi waktu khalifah ni sibuk dengan urusan orang-orang Muslim, atas itu mu marilah bertemu dia nak mengadu itu ini dan sebagainya. Maka Umar pun wadarabahu, Umar pun pukul dia dengan dirrah. Wadarabahu bidirrah. Dirrah ni lebih kurang macam tongkat lah gitu. Pukul pun tak ada lah, pukul kuat sampai melukakan tidak. Maknanya pukul lah, maknanya suruh balik lah. Waktu ni aku tengah sibuk lagi, mu cari waktu aku tak sibuk, marilah mengadu. Sekarang ni aku tengah sibuk dengan urusan orang Islam, kata Umar. Maka selepas lelaki tu pun balik, lelaki tu balik dalam keadaan hazinan, balik dalam keadaan sedih, sebab Umar pun tak nak dengar apa yang nak cerita. Lalu Umar pun mari mikir lepas daripada tu. Bila Umar mikir, maka Umar pun panggil balik. Umar panggil lelaki tadi, minta supaya lelaki tadi ni cerita pada dia. Takut-takut, risau-risau lelaki ni akan dakwa depan Tuhan. Maka lelaki tadi kata, kita akan berurusan dengan Allah Ta'ala. Aku suruh pada Allah Ta'ala lah urusan kau tadi. Mumpuku aku tadi. Umar panggil tu suruh dia balas balik. Ambil tongkat ni, mumpuku aku balik. Sebagaimana aku pukul engkau tadi, engkau pukul aku balik.
Di roh ni kalau tuan-tuan tengok, di roh ni ada juga ulama kata macam kayu sugi tu je. Macam kayu sugi tu, cocok di perut. Baliklah dulu, aku tengah sibuk. Ha, gitulah ibarat dia. Kalau apa kalau tuan-tuan tukang masuk kat mana yang senduk lah. Tolok senduk. Mu balik dulu, aku sibuk. Mari jap lagi lah. Ha, lepas tu, mama mari mikir. Umar panggil dia, ha ni, mu ambil senduk ni, mu ambil dirah ni, mu buat sebagaimana aku buat pada engkau. Kata lelaki tadi, tak, aku serahkan urusan tu kepada Allah. Ha, maka Umar pun, dengan gitu balik dia. Balik semayang dua rakaat. Balik semayang dua rakaat, maka dia pun duk cakap dengan diri dia. Dia kata, ya ibn al-Khattab, wahai anak kepada al-Khattab. Dia kata, engkau asalnya orang yang rendah, yang hina je. Farafa'akallah, Allah Ta'ala angkat engkau. Engkau asalnya orang yang hina, Allah Ta'ala a'azzakallah, Allah Ta'ala muliakan engkau. Engkau asalnya orang yang tak dikenali, Allah Ta'ala angkat engkau sehingga menjadi khalifah. Sekarang ni engkau menjadi khalifah. Engkau fikirlah apa yang Allah Ta'ala akan buat kepada engkau nanti di akhirat nanti. Gitu Umar duk hisap diri dia, duk hisap diri dia, duk hisap diri dia. Duk ulang persoalan tu apa pada diri dia sendiri. Sehinggalah dalam riwayat tersebut, hatta asfaqan nasu alaihi. Sehinggalah orang ramai duk dengar Umar duk cakap dengan diri dia sendiri tu. Orang ramai jadi jatuh kesian. Ya Allah, khalifah kau ni begini ni, duk merintih dengan diri dia sendiri ni. Duk risau benda ni akan berlaku kepada dia di akhirat sana nanti. Dihitung oleh Allah Ta'ala, dihukum oleh Allah Ta'ala. Risau dia tu, merintih dia tersebut, orang tengok pun kesian dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ha, ni orang muhasabah. Tengok berasa tak kena, habis masa hari ni, 12 jam siang, apa benda kita buat? Tengok. Oh, 2 jam duduk tengok telefon, 2 jam duduk apa duduk sembang, 2 jam Quran sepatah tak baca contoh. Macam mana nak jawab depan Tuhan, mana kitab aku? Mana kitab aku? Mana surah yang kau baca hari sekian-sekian? Mana panduan yang kau ambil daripada Quran? Tu, dan sebagainya lah. Contoh, kalau kita duduk dalam keadaan muhasabah, berasa tak kena, satu hari tak buka Quran. Mesti ada masa juga kita cari, ha, lepas subuh, ha, lepas asar lah, buka Quran untuk baca dan sebagainya. Itu beberapa contoh, tuan-tuan. Akan datang insyaAllah, sesiapa yang memuhasabah diri, dia tidak akan meninggalkan lorong untuk dirinya sibuk dengan perkara yang batil, kerana dia sememangnya sibuk dengan ketaatan. Nah, tu orang muhasabah diri, dia nampak lah, diri dia tak ada ketaatan, maka dia sibukkan diri dia dengan ketaatan. Wallahu'alam ilmuhul atam.